بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan ada yang bependeran. Dengarkan, duduk yang baik. Ya kah? Jangan ada yang berdirian. Duduk. Eh, tampar nih. Tamasi di bendera nih. Bukan pengarasan mulanya. Duduk. Jangan bependeran. Ujar orang Jawanya tu ojo ono sing ngociai cangkemi menang longgo sing api rungok no kupingi telo enak wai. Jawa tu orang Madura, ada Madura kesini. Cek nyak benyak benta toju pasepa ngedingakin kupingah abes akin gula bayi. Paham lah? Darapan. Menangangangangan ini mana nang paham? Bapang. Ya kan, dengarkan. Eh, anak siapa mbak balon ke masjid nih? Woi, hei, dul. Eh, pada tahu-tahu muha bapal nanto. Mbak balon ke mau ke masjid? Nah, pada batas mau banyak yang kemana nanto? Di kala jalan umum kan sini, napa bapal? Mau ujung sana ke ujung sana, berjalan bapal. Anak siapa kah nanto? Eh, jaga anaknya, anaknya dijaga, jangan keloyor-keloyor, jangan tahu mulah anak aja. Mbah. Ayo lagi yang ngopak, nyaringi yang ngopak, nyaringi. Ulun habis ini anda ke Kruing, Indah, Handil Bakti. Nih, makanya lu kada lawas-lawas, tumat aja kita habis ini. Mulikan jiwa. Ya kah? Dah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kenapa? Menyampe wini nyata aja kada sanggup ya orang. Ayo nyaring yang kompak, nyaring yang semangat. Bahasa Inggrisnya tuh spirit. Semangat. Polisi nih, tentara nih yang semangat. Jangan ngangang-ngangang juga wian. Tampar nih. Polisi itu paling tegas, tentara itu paling tegas dah. Cop, tuh. Nah, kada kaya pian nih. Pinawayuh berarti. Ayo nyaring yang mabak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyaringan. Cungeng telinga tahu kah? Ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anfada fil bariyati ahkamah. وقدر على الأنام همامة وأنزل على النبي المحسوس بالكرامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الإمام الشيخ رحمه الله تعالى في قصيدة البردة: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد جمدك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم محدوم على خدمي. أما بعد، أبين الكرام معاشر الحبائب فرحبائب دريان رسول الله أنا جوجو نبي kita محمد صلى الله عليه وسلم ونقص بذكري أحين الكرام الحبيب السيد عبد القادر بن صالح بن عبد الله الحدار dan Al-Habib Anis Balgaish, Al-Habib Durrahman Balgaish, Al-Habib tahu ya? Al-Habib Abdullah Balgaish dan para Habib yang lainnya, Habib Mustafa bin Sulal Haddar, ulun seorang ulun nih baik kadang-kadang biar senang banyak-banyak Habib nih, kadang-kadang sakit hati
Kenapa beb amplop terbagi? Kadang ini bergaya aja tampar nih. Orang bergaya tapi bujuran. Bapak. Ya kan? Nah, tapi alhamdulillah kita bangga, senang punya majelis wadah baik, senang kita. Apa beb itu menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, para guru beragama, para ustaz, para kiai, wabil khusus guru siapa di sini? Karena bisi guru ke kampung nih. Ngen takon nih pinang alih mana? Guru siapa? Eh tahu ya. Guru Dr. Andes ke Haji Mahmud, ya kan? Haji Awi jar. Mahmud Haji Awi. Ya kan? Dan guru-guru yang lainnya termasuk buahnya nih, Guru Numan. Para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak Bupati yang ada di rumahnya, wakilnya jarang ada. Yaitu Bapak Masya Allah Sidin luar biasa, baik-baik di mana-mana ada acara keagamaan hadir tarus Sidin. Padahal sibuk di tengah-tengah kesibukan dalam kepemerintahannya, tapi beliau ya kan menyempatkan diri untuk bisa hadir duduk berkumpul bermuajah lawan pian seberataan. Nah, makanya beruntung kita baik bisa wakil bupati kayak Sidin nih. Makanya ulun kena hendak pindah ke Handil Bakti. Ada rumah sudah di Handil Bakti ulun mbah. Kalau pian nak tuh di perumahan Asyifa tuh. Ampun Haji Ahsan. Nah, di sana sudah ulun. Nah, sudah ada tinggal nang mendiami lagi sana. Cuma jalannya apa ya belum aspal. Jangan tahu bujuran, Pak. Kan tampar nih. Enggak ada kayak aja malah. Ada aspal lagi jalannya Pak sedikit tuh paling berapa 150 meter aja masuk ada aspal pindah sana kena ulun di Handil kalau pian handak tetanggaan dan ulun di sana di Asyifa tuh perumahan. Memang tampar nih. Ya kan? Bapak kita Ki Haji Muhammad Rahmadi ya SH terlalu handap. Mbah. Ya kan? Camat Alalak, masyaallah. Bapak Ki Haji Muhammad Syahrawi SH selawar handap MK Muhakaras. Kada bagai aja malah. Ini anu jangan ulun marang seorang aja bae. Marang seorang jala ini tuh lain bahapal nih kena kada dari sangui urang. Mbah, Bapak Kapolsek ada juga, masyaallah. Ya kan? Kepala polos hidung pesek. Amin. Bagai aja malah bagai aja. Polisi polisi bukan iya aja kita bukan iya aja cuma ya bukan aja malah maaf lah enggak jangan pak mati kena mbah ini tampar nih mbah ya kan bapak dan rim ada bapak anak bapak dan rim dan ramil ya kan dan ramil dan hamil ya kan. Masya Allah, luar biasa kumpulan berdataan pembakal ada, camat ada, RT ada. Masya Allah, kita doakan semuanya para pejabat-pejabat mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ulun sekian bulan sudah berceramah ke mana-mana pada suah nang terkumpul semacam ini. Masya Allah, luar biasa. Han, mudah-mudahan bukan saja terkumpul di dunia tapi di surganya Allah bakal berkumpul beratan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat Rasulullah Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Allah hadirkan jiwa raga kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di tempat yang baik. Sungguh ini adalah bimahdil fadli wal minnah, murni anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita di tempat yang mulia ini yaitu dalam rangkaian acara memperingati hari besar Islam, Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirangkai dengan acara Khol Akbar, seorang manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang hidupnya beliau korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau, Bib? Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Gurus Kumpul. Mudah-mudahan kita seberatan yang hadir di tempat yang mulia ini mendapat kebaikan dan keberkahan daripada mereka orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ulun cintai, nyata ya. Bapak Ibu yang ulun sayangi, hidup manusia di dunia sampai ke akhirat itu pasti pengen bahagia. Jelas. Jelas kada kah?
apanya? Ya itu bang. Ya, ada manusia hidup di dunia ini, apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, dari manapun sidin, dari manapun inya, yang namanya hidup pasti pengen bahagia. Dunia, akhirat. Kadada orang yang hendak bahagia di dunia aja di akhirat susah. Kadada. Siapa orang yang ketika bahagia di dunia tapi susah di akhirat? Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jauh daripada ulama-ulama, para habaib, para kiai, para orang-orang yang soleh, itu mereka adalah orang-orang yang bahagia di dunia tapi susah di akhirat. Sugih, banyak bisi duit, kaya raya, duitnya banyak, sugih, ya kan? Sementara di dunia ajanya bahagia tapi di akhiratnya susah. Kenapa, Beb? Ya kah, diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kah, beliau itu tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa lawan Allah, padahal yang memberi nikmat itu Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Yang beri rezeki itu semuanya dari Allah. Nikmat banyak sudah diberikan Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa haddits. Nikmat yang Allah berikan lawan kita ini kada ampih-ampih, bae bae. Terus mengalir. Banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat pemberian Allah, niscaya manusia kada dapat menghitungnya. Kenapa, Beb? Saking banyaknya nikmat pemberian Allah lawan kita. Sugih, banyak kita bisi duit, alhamdulillah, syukur. Pemurah, bagus. Ada orang yang sugih, engken. Banyak. Buan mana, Beb? Alalak. Baguslah. Ulun bedakol lampian kira-kira menya orang sugih tapi engken, baguslah. Nyata, ya kan? Mana ada yang sugih engken tu bagus? Kadada. Kadada. Abang, cobalah orang soleh tu. Abah guru sekumpul. Orang soleh, Pak, kada danang, kada pemurah. Orang soleh, Abah guru Juhdi, Abah guru sekumpul. Masya Allah, pian menyadar tamu datang ke wadah sidin. Masya Allah, diberi makan lan sidin baik. Lan duit-duitnya. Soleh, pemurah. Mana orang soleh engken? Adalah. Orang soleh engken adalah. Itu lain orang soleh ngarannya. Toleh. Bapak. Ya kan? Amanya sugih engken. Ya kan sugih engken. Nah, itu baru tuh neraka tuh. Kenapa, Beb? Al-bahil garipinan narba'idun minal jannah. Orang pelit tuh barak lawan neraka. Jauh daripada surga. Datang orang ke rumah minta sumbangan mambari 5 ribu. Bungol benedok. Mana ada surga 5 ribu? Kedadak. Ada surga 5 ribu lah. Banyak nyamanan. Pada sesuai. Bukan karena ada pahalanya, tapi karena sesuai. Nah, datang orang minta sumbangan, tok assalamualaikum sumbangan Isra Mi'raj di masjid. Ya kah? Nah, ya kah, dangi dulu, arum beri 5 ribu. Iya nih, akibat memberi 5 ribu, akhirnya apa, Beb? Wadai kadadan. Kadadan lu. Artinya apa, Beb? Panitianya engken juga sekalinya. Karena ini bagaya aja lah, bagaya aja, tapi bujuran. Kenyataan, fakta, fakta. Kada diulah-ulah. Lihat tip yang ada wadahnya kada darah. Coba lihat tip yang ada di suara aja. Ini kan 20 ribu, ini di pinggir jalan berjual 20 ribu tiga. Iya, kada bermodal lah lo. Ya kan, ini kembang ke sana, apa kembang? Orang suruh makan kembang lah. Jangan diurupi wadahnya, nyaman. Ulun ceramah semalam baik, yang musalahnya halus benar baik. Pak polisi ya, ceramah ulun semalam musalahnya halus, buruk musalahnya miring-miring. Tapi alhamdulillah masuk ke sana, anggur ada, apel ada, kelengkeng ada, buah pel ada juga, kan? Pisang-pisang anu itu, pisang nang nyaman tuh, napa ada juga buah sana? Hah, padahal musalahnya buruk. Masuk ke sini orangnya banyak nang ini. Wadai kada. Ya Allah. Kasihan wakil bupati camat ngangang-ngangang beratan wadai gereda disurungi banyu kambung parut minum banyu waranya ya engken lalu ngoler ini ulun sudah kada makan sudah di rumah tadi wadai mulang kada dedak aduh sedang bener penderitaan nang kayak ini tapi ini bergaya jala tapi bujuran bapak jangan engken-engken jadi manusia orang soleh tuh kada nang engken. Pamur. Hujan enggak? Salonnya bunyi hujan.
bekas banjir dibakai. Kadada orang soleh tu nang engken tu kadada. Orang soleh tu pemurah, apalagi sugih pemurah, bagus lagi. Memberi sumbangan 5.000, amun yang undang orkesan karaoke dangdutan berapa jadi bayar? Kendaraan yang dijual, gandang bini yang dijual, BBKB mobil digadekan, bungol bareng hidup. Nang kaya itu nang masuk surga, kadada orang masuk surga tu kaya itu gawian. Bukan pihak haji, bahimat sudah tuha, jangan kan teringannya. Terlambat, terlambat. Apa? Barutin ini. Ini pian tahulah berian orang jua. Dan ndak sini terlambat jaka tadi nyaman dimakan. Itu pisang juntanan. Aduh. Berandai. Jaga. Oke. Terlambat mah ngeluarakan apa? Eh, dengar-dengar. Amun yang ndak orkesan dangdutan karaoke berapa puluh juta aja dibayar. Ah, tapi untuk Allah, untuk Rasulullah, engkennya naudzubillah min dzalik. Ape pelit tuh sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, kekayaannya banyak. Pernah suatu saat menjual tanah, tanahnya dijual, lakunya berapa bib? 1000 dinar, payu. 1000 dinar, duitnya dibagi-bagi beratan habis. 1000 dinar itu bae mau ditukarkan, keropok. Alalak nih hibak keropok aja. Mbak banyak duitnya, 500 kuda dibagi-bagi, 1500 onta dibagi-bagi, lawan sedih. Kadada hidup nang urusan dunia, kadada. Kayak itu aja orang soleh, kayak itu aja orang ahli ibadah. Bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kada fi kada. Ya, royal. Sahabat kepada Nabi Muhammad kayak apa? Jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah hartanya, murah nyawanya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita napa ada nang kene? Nengang-ngang aja gawian. Mbah, isi duit banyak harus menunggu warung jablay. Gigi sudah habis. Tuha, bau tanah nak mate, kopi haji, baju takwa, duduk di warung jablay bungol benar. Kena tahu urusan eh. Banyak isi duit nukar ayam kesan diaduk. Ada juga nang kayak itu. Makanya Pak Polisi menyada, dengar kan Pak Polisi? Menyada di kampung pian sini, ya kah? Makale. Ada nang kayak itu jaga uyan, mulah-mulah sial kampung aja. Narkoba sudahnya jua. Ya mulah penyakit lawan dirinya aja. Ya, ngondang-ngondang orkesan dangdutan karaoke nang pina kada karuan nentu. Warung jeblay di mana-mana. Ya kah? Adu ayam di mana-mana. Menyada nang kayak itu, keluarkan jangan di kampung dah. Jangan hidup di kampung ini jangan. Keluarkan, mulah sial war aja. Nah, napa jangan? Bujuran mulah sial kampung aja, mulah bala aja. Ini yang mulah bala ini nah, mulah kampung itu nah, bala musibah gawer ini bang. Kada sadar-sadar aja lagi nak apa? Tapi cinta lawan orang soleh, tapi sayang lawan orang soleh, cinta lawan Rasulullah, tapi gawer nang kaito. Duit banyak, engken naudzubillah. Tapi menyogi pae engken lumayan bang. Perangutan lumayan, kada apa-apanya duitnya banyak. Nang susah nih miskin perangutan nintu nang alih mbah menegur orang aja kada mau sudah miskin sudah perangutan pulang gawian ditegur orang assalamualaikum buka orang jangan perangutan ha jadi orang do jangan nengken pelit medit pemalar hidup sugih duit banyak mobil banyak kendaraan banyak rumah banyak yang dimakan di rumah tahu tempe pucuk gumbili. Pucuk gumbili tahu tempe pucuk gumbili tahu istiqomah al-fatihah sebulanan nang itu jadi makan setruk serumahan mau makan nih pucuk gumbili orang yengken tuh kucingnya aja kadang-kadang kada betah di rumah mau nyamakan iwak lontolan tulangnya diuntal ya pek ah umpat itu orang soleh kayak apa orang soleh itu orang soleh itu ramah tamah lemah lembut amanya bebendelan orang kada pernah kasar bebendelannya baik-baik bagus-bagus kada pernah mendustai orang beban alalak bah pian heh ngalih kisah ya kan sehari aja kada mendustai orang sakit parut mbah bujuran ya kan berangutan pulang jadi manusia apa ada ya kan berangut jemuha ya kan. Ah, mun sugih merangut lumayan, duitnya banyak. Mun jadi miskin apa jua merangut? Kada bisi napa-napa jua. Amunnya mati gini malaikat koler mana kone.
Nah, miskin ada miskin apa-apa, berangutan ya kan, jadi polisi, jadi tentara itu murah, jangan berangut kawian orang ada ketujuh, punya berangutan ya kan, wakil bupati, ke bupati, ke ustad, ke habib, ke senyum pahala, tapi jangan senyum terus pak ya, dua hari udah malam kasih ngampian ya, itu gila karannya senyum tuh pahala ya kan. Sayyidun dehkoh tabasumuh wal masyur huwainak wa naumuhul ilfaha'u masiwahul ginnasibu walah gairu muhayyaru raudatul ghanna'u. Duduk oh, tampar nih. Nah, 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 kemana nih tuh? Haruh jongol-jongol berdiri bahimat. Anak siapa? Banyak-banyak anak lapas nih. Nabi itu menyekumpul-kumpul lawan sahabat, senyum Rasulullah pae. Senyum Nabi menunjukkan kelembutan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Menunjukkan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Intinya apa, Beb? Hidup nih baik lawan orang. Itu dia sudah. Ya kan? Ada waktu salat, salat sembahyang. Kaitu ya kan, zikir lawan Allah jangan pernah lepas. Orang soleh tulisanhu rabban bidzikrillah, lisannya tuh basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih kadang-kadang hidup napa Beb, susah bener, ngalih bener. Kenapa Beb? Ya kurang parak lawan Allah, kurang parak lawan Rasulullah, kurang parak lawan orang-orang yang soleh. Ada mau berkumpul lawan orang soleh, duduk dengan orang soleh karena mau koler. Makanya hidup kita nih napa pada denang bujurnya lagi. Banyak masalah aja terus hidupnya napa Beb, penuh dengan lika-liku, liku-liku hidupnya, kayak lagunya Rita Sugiarto, lagunya Rita Sugiarto itu ya kan, hidup penuh liku-liku ya, deng 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 enggak itu Rita Sugiarto, cuma dipopulerkan oleh Mekki Z. Mekki Z itu pae rumahnya di Alalak Pulau ya, hungang juga punya percaya bungol mbak. Oh bapak hidup wah ini kan kalau sudah buahnya ketujuh lawan itu kemana, kayak kayak itu punya mata mana itu kayak itu pembinian sana kayak oh iya kak geng masih asyik ya pembinian wah ini penlakian punya ketujuh lawan urusan-urusan yang diketujuinya itu dangdutan apa bian beuh yang kada kisah lagi gambarnya gede andak karena kenal biar gambarnya dandak anakan Upin Ipin sebong bob dandaknya juga sehingga nalan bah buar bahari bahari menyokot tujuh lawan dangdutan orkesan gambar Umay Rama kenal dandak gambar Ahmad Albar dandaknya juga ada lagi gambar Yunus Bahari tuh Yunus tuh penyanyi sapu tangan merah tuh nah dari Madura tuh ban tentara jangan tahu tuh bapak iya takutnya sih dendok dari Madura tuh Yunus tuh baik penyanyinya sapu tangan merah, ada lagi lagunya gadis Malaysia itu iya kah? Ah ya itu lagunya itu, iya kah? Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu apa? Ulunnya baiklah, juga dulu ya juara tiga menyanyi orang abang empatan aja mbah. Nah, kalau sudah ketujuh lawan itu bah artis napakah wah wow, gambar singgalan di rumah mandak adalah kita kenalkan anak kita siapakah sahabat Rasulullah, siapakah Nabi Muhammad, siapakah zuriat-zuriat Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang soleh adalah kadada yang dikenalkan apa Beb? HP ya kah? Judi online rame, domino online rame, wah ini ya pada merasa dirinya itu duit haram dimakan bujuran pada bergaya. Tidak boleh. Kenapa nak berkah kita hidup nangka itu gawian? Hah? Maka kita kumpul-kumpul ini berkah lawan habib-habib, lawan guru, lawan ulama, masya Allah, umaro jadi satu beracat. Berkah nih. Ya kak? Hah? Kada ada lagi belum tentu lah. Kita ni besok-besok bisa duduk-duduk lagi semacam ini. Belum tahu. Ya kak? Tahun depan, tahun dudi, besok belum tahu lagi. Baik kita ni bisa duduk-duduk lagi semacam ini. Kada tahu. Belum tentu. Jangan harap kita nak sampai ke tahun dudi. Wah, jangan harap. Jangan harap, tapi kita tetap kita tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita seberatan. Itu aja lagi nah harapannya. Ya kan? Tapi punya kita gawian yang kada baik lagi napa nang diharap? Ya kan? Duduk lawan ulama ande berkah kada mau koler. Padahal berkah itu mulai dulu sudah ada.
Ini kadang-kadang punya ada perlunya datang kepada guru, datang kepada ulama, datang kepada kiai. Napa Bib? Minta banyu? Minta banyu? Anak bungol kalau bisa napa-napa, koler maharago, dah datang kepada guru-guru, banyu guru. Doakan guru lah, nggih, ya guru. Doakan guru ae. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ditiup lawan guru, buah je guru. Ya kan, setengah mati bebusan muntung guru mendoakan. Boleh mamplopi. Ayo aja terima kasih lah guru langge je guru. Dibukai isinya 4.000. Ya Allah ya Karim. Iya anaknya makin nyebungul. Jangan nang 1 juta mamplopi, insyaallah pinter anaknya. Ya apik engken tuh. Mbepang. Ya kan. Nyada perlunya datang kepada guru, bisi anak napa-napa, ada kawal lagi maharago di rumah, masukkan pondok pesantren. Guru, pesantren guru. Anak ulun guru, anak ulun masuk pesantren guru lah, nggih ya guru. Anggap ja guru ya anak pian, bebungulan. Guru ja maharago anak sorang tepu buntal. Anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok, minta lajari lawan guru, dilajari guru 3-4 tahun keluar pinter alhamdulillah nang bungul pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijulungin nang bungul-bungul bahabis. Iya buhan pian. Amba, Pak. Makanya jasa guru ini luar biasa. Hormati guru, sayangi guru, cintai guru, apalagi turiat Rasulullah. Sidin itu kada minta dicintai, kada minta disayangi. Kita nang wajib menyayangi sidin. Cinta nang bujur-bujur kita tanam di hati ini nah. Jangan palsu cintanya bahari itu Pak. Makanya orang bahari itu punya orang alim, alim bujur, wali, wali bujur. Kenapa Beb? Zaman bahari, bah pian HP aja kada ada. HP kada ada. Bahari itu Pak yang punya pacaran, bersusuratan. Bahari kawan ulun, kawan-kawan. Ini bahapal nih. Orang begesangan kawan. Menyebana bapak-bapak tuh bersusuratan zaman bahari itu mana ada? Zaman bahari itu ada HP ngarannya HP pisang. HP petunjulan kayak ini nah petunjuk muka petunjulan tuh pisang HP pisang menyebisi itu bahari bah, jangankan HP TV bahari ini apa pian kemana nah, nonton TV kan ada TV bahari itu ada TV hitam putih jilbab biar habang ya tetap aja hitam putih gigi biar putih ya tetap aja hitam putih kan tuh kadang-kadang punya handak berwarna dilapisinya warna biru kaca di muka kalau sudah dilapisi warna biru gigi yang putih jadi biru juga. Itu bahari. Wah ini apa? Kurang apa lagi kita manusia nih? Hah? Nikmat Allah berikan fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat yang mana kau dustakan ya Allah? Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita pangkat dan jabatan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa lagi yang minta? Hah? Ini kadang-kadang ya Allah, kita ini kada ingat pahalan jasa nabi ini kada ingat. Kada ingat lawan jasa Rasulullah kaya apa Nabi perjuangannya Rasulullah ketika hendak Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dada Rasulullah dibelah dada diambil hatinya oleh para malaikat dicuci dibasuh dengan air zam-zam sebanyak 3 kali timbul pertanyaan apakah hati Nabi itu ligat apakah hati Nabi itu kotor wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adan walakinnahum zatuhu tuhran ala tuhri bersih hati Rasulullah dibersihkan lagi oleh para malaikat karena akan menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berjuang Nabi Muhammad siapa yang diperjuangkan kita seberataan kayak tujuan mereka orang-orang yang soleh berjuang tengah malam bangun menangis minta lawan Allah keselamatan kita berataan Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kita yang doakan sidin berataan Allah kita mendoakan sidin orang soleh ada tengah malam orang mengaji menangis minta lawan Allah tuh, bangun juga tengah malam berkami kuring pulang orang sembahyang heh ya kan heh apalagi begawi bah mencari iwak manuk kayu begawi heh dia sayur tengah malam tengah 3 kulak dah lolom lampu di kepala nah kenapa Beb lampu kendaraannya mati tengah malam tulak mencari rezeki mencari duit ya kah tapi kenapa Beb sembahyang subuh ada bermana Beb alalak pulau panas pasanginnya kada ada dipasangin pulang sudah wadai kada ada dipasangin pulang kada ada angka ini nasib juga angka ini bapak berhimmat mencari tengah malaman sembahyang kada yang wajib dia tinggalkannya subuh kada pernah sembahyang bermana Beb alalak
alak mana? Alak pulau. Ya sini. Mbah, subuh kadang-kadang rumah parok lan masjid ke masjid kada suah. Mbah, subuh kadang-kadang rumah parok lan masjid ke masjid kada suah. Menyada orang nang kada pernah ke masjid, amunnya mati jangan dibawa ke masjid. Timbay ke sungai itu ranai. Mbah bang, napa ada masjid jagoler sembahyang jagoler? Napa nang disombongkan amunnya sembahyang kada? Iya, tengah malaman sembahyang kada. Iya kah? Ya sombong tu sembahyang ada mau alasannya apa? Itu Allah Maha Pengampun aja, Allah Maha Pemurah aja, kita mau nak mati tobat gini masuk surga aja aja. Eh bujur juga mending pikirkan tapi nyakar sama nanti kalau mikir mati mbah iya kah? Oleh itu sembahyang ya sombong itu mbah bang iya kah? Biar pengen sombong nang kayak apa kebaik sembahyang gak ada sembahyang ya mati juga sembahyang gak ada sembahyang gak mati juga baik sembahyang nyata mati juga mbah mbah bang orang sugih ingin mati apalagi miskin mbah polisi ingin mati apalagi satpam tentara ingin mati apalagi banser pakai lu mati ingin mati juga apalagi nangangangangan ini beratahan mati ustad kiai mati habib nyawati nah nyaman nyawati lu tampar bener eh ketulahan hidup-hidup ngadakan Habib mati bah ya kan nah, mati berataan ada tinggal mati seberataan tinggal mahadang aja lagi mahadang ada arisan aja lagi nya dapat arisannya iya tak makanya jangan sombong jadi ustad jadi kiai jadi Habib jangan sombong jadi pejabat jangan sombong jadi tentara polisi jangan sombong pangkat dan jabatan sementara benar aja di dunia di akhirat manusia ini sama di hadapan Allah inna akramakum indallahi attaqakum orang menyepar lawan Allah mulia toh toh nah benar sombong kan iya kah menesugi lumayan baik sombong memiskin apa juga menesugi itu baik mati ben banyak takunannya tahu kah mbak punya miskin malaikat koler menakone baik masuk surga aja malaikat ini mengalihi benar aja lah kan. Nah, yang kedua, orang yang mendapat lindungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Bib, man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa orang yang menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, berarti orang itu termasuk orang-orang yang mencintai aku. Siapa orang yang mencintai aku, maka pasti akan berkumpul di surga bersama dengan aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa bib cara menghidupkan sunnahnya Rasulullah? Ya kah? Contoh yang nyata aja dah, yang nyata aja. Apa bib minum? Wah ini banyak nang minum tangan kiri, banyak wah ini bae, bue. Banyak. Kadang-kadang minum tangan kiri merokok, tangan kanan ya terbalik. Tapa huruf siwah. Siwah. Ya, kata orang Madura tuh tapa huruf. Tapa huruf yang set salah. Nah, tapa huruf. Kenapa jengang? Eh bujur orang. Mbah. Biar jangan kira ulun kada paham nak bahasa apa biar. Bahasa Inggris kah? Hah, you understand? What are you doing? What's your name? Is dead. Is dead tuh mati bapal nih. Amba pak, ya kan? Minum tuh tangan kanan yang bagus pak bu bu tangan tangan kanan, kayak itulah kita. Sunnah itu menjadi digawi dapat pahala, kada digawi pun kada apa-apa, kada masalah. Tapi yang sunnah menyiapkan gawi terus itu akhirnya jadi kewajiban buat kita. Ya kan? Sama kayak sembahyang, sholat, sholat tuh sembahyang tuh asal jangan sembahyang waraja. Ada cara-caranya berataan, berwudu kayak apa, istinja kayak apa, membersih diri kayak apa. Kayak itu, wah ini ada nang orang koler berwudu. Ya koler berwudu, koler basuh telinga, koler basuh muha, koler basuh rambut. Kepalanya dibuat dalam banyu. Berataan, nah. Ya Allah ya Karim, ada juga nang itu, baik. Kada paham ulun bingung wah ini zaman ini apa kah? Zaman now nih. Banyak orang yang tambah huruf wah ini. Mbah sembahyangnya kadang-kadang rajin ke masjid, rajin ke musala, tata cara sembahyangnya ulun paham. Ada yo nang itu sembahyang. Bah, masjid. Sembahyang. Dang lo. Sembahyang. Hah? Nah. Salli fardhu mai.
Allah. Akbarnya hilang. Akbarnya ada dah kemana kada tahu. Allah. Akbarnya ada dah. Kira-kira sembahyangnya sah kada kah? Ada. Di mana sahnya? Itu men ilmu fikih ngarannya rukun qauli. Amannya rukun qauli wajib didengar. Oh ngar. Munnya jadi imam ngarai bujur-bujur ngarai. Allahu akbar. Nah, nyamannya ada yang sembahyang Allah. Allah. Bahinna aja maleh. Allah. Ada sembahyang kayak ini. Allah. Ada juga yang kayak ada nang babayanya aja tangan babayanya rupanya seminggu kada makan soko binanya sama. Salimanna. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah. Apa ada sembahyang kayak pocong nan tuh? Ada yang sembahyang bibirang kang ada juga baik bibirang kang ada. Ini bakal lahir sembahyang ah. Allah. Pak, makanya duduk di majelis taklim. Pak, Bu, duduk di majelis taklim. Mengaji lawan guru. Paham kah? Sembahyang, batis kanan lawan kiri, antaranya sekilan aja. Cuma menyampaikan sembahyang, jangan diukuri. Ini kada paham nyuri pada hei. Karena Jumatan orang banyak mengiyo imam. Mam, hadang. Bukuran berataan. Ya Allah, jangan dikira-kira aja. Ngalih benar nih. Makanya menjadi jadi imam tuh kada bisa bacaan jangan jadi imam. Ini kadang-kadang menyangka disuruh sarik dari masjid lain, ada juga nang itu di mana Habib Alalakbat. Nah, sembahyang lah. Babang. Ya kan? As-salatu imaduddin. Faman aqama faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat itulah tiang agama. Mendirikan salat berarti mendirikan tiang agama. Meninggalkan salat berarti meruntuhkan tiang agama. Nang ketiga, nang terakhir, orang yang berada di bawah lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala, wa man aktsara alayya salatan. Orang yang paling banyak membaca selawat ujar Habib Ali Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ketika kita baca selawat pujian kepada Rasulullah, roh kita punya husan. Yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling parak duduknya lawan aku kala di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca selawat ya rab biya alim alhal ya rab biya alim alhal ilaika wajjahtul amal ya rab biya alim alhal ya rab biya alim alhal ilaika wajjahtul amal. Baca selawat bisi utang banyak. Oh, selawat dibaca. Tuntung baca selawat bayari. Hafal selawat dibaca orang nagih ke rumah, hei bayar utang harus dibacakan selawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Orang berdirian menagih di rumah dibacakan selawat. Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Bulik orang muyak datang pulang kedua kalinya, hei utang bayar. Sholatun bisalamin mubin. Tiga kali datang harum baparang. Selawat kau bayar enggak? Bayar. Arah muyak orang lo banyak lah beri bedamin diri orang bebek baca selawat bujuran iya kah selawat dia baca waqtullahu min rasul lillahi multabisun urfan min albahari au rashfan min adiyami salli ala muhammad assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah ya Rasulullah
Salamun alaik. Oh, yang itu. Tampar nih. Mama. Ah, selawat dibaca. Daripada kita menggosip orang, mendiri orang, gak ada baik, baik boleh. Lah, janganlah. Ada boleh. Kita kena sembahyang, kena kita mengaji, kadang-kadang istighfar, selawat dibaca. Tapi mendiri orang, ya kan? Pahala kita hari itu habis berataan baik. Ada boleh kita mendiri orang. Orang BP mendiri ulun, biar. Biar. Orang mendiri nang kaya apa kah? Biar aja retakan nenya. Pian dipendiri orang, dosa pian teko orang nang mendiri itu. Biar aja nya. Hidup ni napa beb? Elana akmalun awalakum amalukum. Amalmu amalmu, amal kita amal kita. Nafsi nafsi, baini wa bainak. Lo lo, gue gue. Jalan bahasa Inggrisnya, one by one. Mbah. Mbah bangnya tak eh. Ya kan? Yang terpenting dalam hidup ini apa, Beb? Jangan pernah luntur kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah luntur kecintaan kita kepada mereka orang-orang yang soleh, supaya kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya ketika kita meninggal dunia, yang bawa kita mereka orang-orang yang soleh. Amin. Kita berharap kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah sampai ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiah. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusharu fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wasaq wasmina Allah ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redha, minta duit. Salah. Salah. Minta halal, jangan bulikan, maunya belum tentu doa. Mulai ada penyakit keluar. Yang bulikan sebelum doa, ulun doakan mudahan muridnya bisulan bertahan. Ada tahu urusan, Lu mamin akan banyak. Ya kan, minta maaf, minta halal, minta redha, minta ya. Minta kada tentu minta-minta. Yang tadi minta halal, minta redha, minta maaf, ya minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Ya kan? Mungkin ada pendarat ulun yang apa bib yang kurang sopan lawan pian, lu minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat. Hadamin ni walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.